Guys, media dihebohkan lagi dengan keadaan di Natuna. Tidak habis-habis tentang di Natuna, guys, eh? Ataupun Laut China Selatan di Natuna. Kerana apa, guys, eh? Kerana katanya di sini China turunkan militer besar-besaran di Natuna Utara Indonesia. Untuk apa, guys? So, untuk mengatakannya lebih lanjut, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak merekodkan satu lagi video daripada channel Update Pertahanan. Nah guys, jangan lupa pergi ke channel Update Pertahanan, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda juga kepada Update Pertahanan. Jangan lupa, guys, ha? Tajuk yang kita mahu reaksikan adalah katanya media dihebohkan China turunkan militer besar-besaran di Natuna Utara Indonesia. Ada apa? Ada apa, guys, ha? Kerana apa, guys, ha? China menurunkan militernya besar-besaran di Natuna Utara, ha? Untuk apa? Bukan itu sahaja, guys, ha? Militernya katanya dilengkapi dengan rudal anti kapal dan anti pesawat, pantan laser serta jet tempur. Wow, sampai begitu sekali, ya, persiapan China untuk ke sana. So, bagaimana ceritanya, guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul. Mari. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton video ini, ya, sampai habis agar habis, dapat, ya, guys, memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi CNBC Indonesia, pemerintah Cina dilaporkan telah menurunkan militernya secara besar-besaran di tiga pulau di Laut Cina Selatan atau LCS yang disengketakan. Bahkan, militer itu dilengkapi sistem rudal anti kapal dan anti pesawat, peralatan laser serta jet tempur. China. Dalam laporan Associated Press AP, Komandan Indo-Pasifik Amerika Serikat Laksamana John C. Aquilino mengatakan China semakin agresif. Ini untuk menunjukkan kekuatan negara itu kepada negara lain di bibir LCS yang juga menjadi claimant state melawan Beijing. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip dari sumber berita CNBC Indonesia yang berjudul, China turunkan militer besar-besaran di Laut Cina Selatan, kenapa, benarkah yang diberitakan di laman berita tersebut? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Selama 20 tahun terakhir, kami telah menyaksikan penumpukan militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua oleh China, kata Aquilino dalam wawancara dikutip Senin 21 Maret 2022. Mereka telah meningkatkan semua kemampuan mereka dan penumpukan persenjataan itu membuat kawasan itu tidak stabil. Ini bandara. Salah satu basis militer China ada di Kepulauan Spratly, yang juga disengketakan bandara dengan China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei. Mereka ada bandara. Maksudnya pulau bandara di Vietnam ada, Filipina ada, di Malaysia ada. Uish, dahsyat betul China ni. Dia punya persiapan bandara mereka dah ada di mana-mana setiap Asia Tenggara ni, di Laut Cina Selatan. Luar biasa, guys. Ia menyebut berulang kali pesawat Amerika Serikat diperingatkan untuk menjauh. Fungsi pulau-pulau itu adalah untuk memperluas kemampuan ofensif China di luar pantai kontinental mereka. Mereka bisa menerbangkan pesawat tempur, pembom ditambah semua kemampuan ofensif sistem rudal, katanya lagi. China mengklaim 90% wilayah LCS dengan konsep garis putus-putus Nendas Land. Garis ini berbentuk U yang diadopsi dari peta Tiongkok tahun 1940-an. Sampai macam tu sekali, ya? Di bawah konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS, sebuah negara dapat mengklaim hak eksklusif di dalam zona ekonomi eksklusif Z, 200 mil laut dari garis pantai kontinental. Tidak ada ketentuan dalam konvensi yang memberikan hak atas perairan, seperti di LCS tanpa memperhatikan hak berdaulat di darat.
Sebelumnya laporan mengenai penumpukan militer Cina sendiri telah dimuat Februari tahun 2021. Sebuah laporan oleh AS Naval War College menyatakan bahwa Cina telah membangun kota seluas 800 ribu mil persegi yang dinamai Shansha, 1.700 kali luas New York City. Berapa kali? Kita ulang sekali. Dia kata apa? Yang dinamai Shansha, 1.700 kali luas New York City. Sebagian besar kali. Kota Shansha adalah wilayah lebih besar daripada New York City, guys. Laut. Wilayah ini berada di Kepulauan Paracel yang diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. Cina membangun kerajaan militer di Laut Cina Selatan. Mereka melengkapi tiga pulau yang telah dibangunnya di daerah sengketa Laut Cina Selatan dengan sistem rudal anti pesawat, jet tempur, peralatan laser, dan jamming. Hal ini menjadi hal yang berpotensi mengancam semua negara lain di kawasan tersebut. Kepala Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat Laksamana John C. Aquilino mengatakan kepada Associated Press bahwa aktivitas tersebut adalah bagian dari penumpukan militer terbesar sejak Perang Dunia II. Mereka telah meningkatkan semua kemampuan mereka dan penumpukan persenjataan itu membuat kawasan itu tidak stabil, katanya, dikutip dari New York Post, Selasa 22 Maret 2022. Di sisi lain, China mengatakan tindakan tersebut sebagai tindakan defensif untuk melindungi hak kedaulatan mereka di Laut Cina Selatan. Beijing, yang memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua setelah Amerika Serikat, sedang memodernisasi militernya dengan rudal hipersonik, pesawat tempur siluman J-20, dan dua kapal induk, dengan satu lagi sedang dibangun. Induk dia ada, guys. Sebelumnya, Aquilino mengatakan pesawat pengintai milik Angkatan Laut Amerika Serikat menerima peringatan dari Cina setelah terbang di dekat pos terdepan yang dikuasai Beijing di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Cina memiliki kedaulatan atas pulau-pulau Spratly, serta wilayah maritim di sekitarnya. Segera menjauh untuk menghindari salah penilaian, kata pesan radio yang diterima oleh pesawat P-8A Poseidon Aquilino. Saya adalah pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat yang kebal dan berdaulat yang melakukan kegiatan militer yang sah di luar wilayah udara nasional negara pantai manapun, seorang pilot Amerika membalas melalui radio. Okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel iaitu update pertahanan, katanya di sini. Media dihebohkan China turunkan militer besar-besaran di Natuna Utara Indonesia. Ada apa? Wow, memang di sini kita tengok pemerintah China dilaporkan telah menurunkan militernya secara besar-besaran di tiga pulau di Laut Cina Selatan ataupun LCS, guys. Bahkan militer itu bukan saja datang begitu saja, guys. Malahan mereka dilengkapi dengan rudal-rudal yang canggih seperti anti kapal dan anti pesawat, paatan laser serta jet tempur. Sangat banyak alutsista mereka yang turun ataupun yang datang ke tempat itu ataupun di Natuna Utara itu, guys. Kerana apa? China menurunkan begitu ramai militer mereka dengan peralatan dan rudal-rudal yang canggih mereka, guys. Begitu sekali mereka untuk menaluk kawasan Natuna tersebut. Bahkan mereka mengakui kawasan 9-9 itu adalah kawasan mereka. Wow, guys, sampai begitu sekali. Kita tidak tahu sampai bila China akan terus menerus untuk mengakui kawasan Natuna itu adalah kawasan mereka. Walaupun dia sudah tahu ataupun kita memang sudah terbukti memang Indonesia sudah mempunyai kawasan Natuna tersebut, tetapi China tetap mengklaim kawasan itu adalah kawasan mereka. Itulah China, guys. Walau bagaimanapun, kita doakan mudah-mudahan perkara ini akan cepat selesai dan mudah-mudahan China tidak akan sentiasa menceroboh di kawasan perairan Natuna. Kesihan, guys, penduduk-penduduk di Natuna sana. Yang kita tahu, nelayan-nelayan yang ada di Kepulauan Natuna tidak berani untuk turun ke laut apabila mereka nampak Coast Guard-Coast Guard China yang sentiasa berkeliaran ataupun yang sentiasa meronda di kawasan-kawasan Laut Natuna. Kesian, eh? Okey, guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anda dan istri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.